Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali sahabat FI Motor Channel. Halo teman-teman semua. Ini ada tamu dari Kediri. Jauh-jauh datang ke Tulungagung. Ya, enggak terlalu jauh sih. Ya, 30 kiloan ya. Lumayan lah. Ini rencananya speedometer lama, bagian panelnya minta diganti baru yang model custom teman-teman. Ini yang lama seperti ini. Nah, minta diganti seperti ini teman-teman. Seperti ini hasil akhirnya. Keren ya, sip. Yuk kita coba mulai bongkar dari yang pertama ya. Kita lepaskan dulu, lalu kita siapkan panel speedo customnya. Seperti ini teman-teman. Ini kiriman dari Malang, dari Bobo Avandi. Guru besar kita. Seperti ini. Desainnya macam-macam, kebetulan kita dapat yang seperti ini. Yang pertama kita lepaskan kaca mikanya dulu, lanjut dibuka dudukan mika yang hitam ini. Yang dibuka nanti cukup bagian depan saja teman-teman, kita tidak perlu sampai bongkar total. Dulu ada kejadian dibongkar total bagian depan dan bagian belakang total seluruhnya teman-teman, ketika pasang panel speedo custom begini. Akibatnya dulu pernah dengar ada yang sampai rusak justru ya. Ya seperti ini saja, cukup bagian depan saja. Lanjut kita buka LCD nya ada dua buah baut kiri dan kanan, lalu ditarik pelan-pelan ke atas, tidak perlu dipaksa, dikit demi sedikit ya. Seperti ini bentuk LCD-nya, ada banyak kaki-kakinya ya, entah berapa ini, mungkin ada 10 lebih atau berapa ini, belum ngitung sih, aduh. Seperti ini LCD-nya. Berikutnya kita lepaskan jarum RPM pakai 2 sendok ya. Sendok makan. Jarum kecepatan speed kita lepas juga ini. Seperti inilah panel LCD original, dan ini yang custom. Kita akan menggantinya teman-teman. Tidak sulit kok, tinggal dilepas lalu dipasang kembali. Ditempelin kembali lalu ditekan-tekan sampai bunyi klik pas di dudukannya. Seperti ini bentuk speedometernya, tampak depan, belakang, samping. Di situ kelihatan ya, ada yang kecil-kecil, lubang-lubang, itu lampu LED. Langsung saja kita
pasang panel LCD customnya. Ya, kedengaran bunyi klik ya tadi ya. Alhamdulillah panel LCD panel speedo custom sudah berhasil terpasang teman-teman. LCD kita pasang kembali ke tempat awal. Ini harus hati-hati jangan sampai patah atau bengkok. Kita tekan sedikit demi sedikit. Setelah pas di posisinya, kita baut kembali. Ada dua buah baut ini. Kiri satu, kanan satu. Ya, sudah hampir selesai untuk pemasangan LCD-nya. Ya, baut kedua sudah terpasang. Seperti ini penampakannya teman-teman. Kita lanjutkan pasang jarum RPM. Kita masukkan, kita tekan sedikit saja. Oh iya teman-teman, sebelum pasang jarum RPM, speedometer ini kita coba dulu di mobil. Kunci kontak di on kan lalu di off kan kembali untuk mendapatkan posisi angka 0, kira-kira seperti itu, baru dipasang seperti ini. Seandainya nanti setelah dicoba tidak di angka 0, ya kita bongkar kaca mikanya saja lalu kita paskan di angka 0 ya, mudah-mudahan langsung tepat sih nanti. Seperti ini, bagus ya. Kaca mika kita rakit kembali ke dudukannya semula. Ditekan sampai ada bunyi klik klik klik. Pastikan sudah mengunci dengan betul. Tekan-tekan. Sip. Alhamdulillah. Prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita coba ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Kita pasang di dashboard mobil, kita kencangkan, ada dua buah baut kiri dan kanan. Iya, sudah kencang semua. Kita coba, kita hidupkan. Ini malam hari kebetulan. Iya, kayak bintang-bintang di langit. Sip. Yes. Ya. Seperti inilah hasil akhir dari pemasangan panel LCD custom teman-teman. Ya. Keren ya. Demikianlah dari kami untuk sahabat SI Motor Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.